band ini terbentuk kita udah berteman dulu, jadi setidaknya udah tahu karakter masing-masing, jadi udah mengenal satu sama lain kurang lebih 4 tahun baru akhirnya bikin band. Jadi udah gitu satu latar belakang juga pendidikannya, jadi punya pertemanan yang ini ya, yang sama gitu, lingkaran pertemanan yang sama. Jadi ya untuk komunikasi juga jauh lebih enak jadinya, karena kita memang berempat memiliki bahasa yang tidak umum ya untuk orang-orang lain mungkin. Terus ya itu toleransi. Yang jelas terlihat bersih dan kinclong mungkin ya, atau gimana ya. Mungkin kalau misalnya satu musik bisa punya style yang mendukung gitu dengan fashionnya, itu pasti akan lebih enak untuk disaksikan oleh yang penonton gitu. Jadi mereka tidak hanya dipuaskan lewat melodi lagu yang dibawakan, tapi juga dengan visual. Jadi ya yang bisa bikin kita kelihatan keren aja sih. Ya terus yang nyaman buat kita pakai gitu, tapi juga sesuai dengan image yang mau kita angkat dari bandnya. Iya sih, lebih konsep dan yang penting kita percaya diri sama apa yang kita pakai. Sama. Do what you wanna do. Do what you wanna do. Say what you wanna say. Say what you wanna say. Do what you wanna do. And don't be afraid. As long as everybody's happy. Everybody's happy. And everybody's feeling okay. You've gotta do what you wanna do. What you wanna do? You wanna do, say what you wanna say now.
Bisa termaksimalkan, ya terwakili. Ya pokoknya lagu yang bisa, musik yang bisa mendeskripsikan sesuatu secara jelas. Itu kali ya? Ya kurang lebih seperti itulah. Musik yang berkualitas kalau menurut saya lebih ke bertanggung jawab terhadap hasil dari suara yang dihasilkan dan tema lagu itu. Sama. Changing Fate. True Story, My Only One. Okay. Changing Fate sih, apa pakai? Listen to Me. We had a fight last night, and I called him mad. It makes me feel so sad, and I'm so ashamed. He's my only one. I give him all my love, even though my mom says no. I just go on and on, 'cause no one's gonna take him away from us. Baby, and every night I just wanna hold him tight and make sure that everything stays right. And every day and every night to dream of him is
apakah adalah ketika setelah kita melaksanakan sesuatu yang bernama last show, tapi tahunya ada lagi. Jadi ternyata hidup ini memang terus berputar. Saya masa sekolah sama sekali gak menyenangkan, terutama zaman SMA. Kalau SD dan SMP saya senang banget, karena waktu SMP itu pertama kali saya mulai ikut paduan suara. Jadi itu di saat dimana saya mulai mengembangkan bakat saya menjadi penyanyi. Waktu SMA hal yang menyenangkan bahwa saya memutuskan jadi anak band. Kalau waktu sekolah sih yang hal yang paling menyenangkan karena saya 70% main, 30% sekolah. Jadi sekolah sambil main. Hal yang menyenangkan waktu saya sekolah, kalau saya waktu itu, lu tadi berapa 70% main ya? Saya 60% main. Sisanya main banget. Yes, I remember the cake you loved the most. Yes, I remember.